yang duduk. Ngerasain begadang gitu, Sa. Kan habis kerja, enggak, karena anak tuh lagi udah diajarin gitu tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa ketika dia nyusu gitu, dan kalau dia enggak bangun juga dibangunin karena kan memang harus nyusu setiap 2 jam atau 3 jam sekali gitu paling lama gitu. Jadi itu yang dicari. Udah berselisih paham belum dengan istri? Ternyata begini gimana? Cara ngurus sama ternyata begini cara mengurus anak. Berselisih ada perbedaan paham. Gitu maksudnya. Istri gua Rocky Gerung maksud lu. Debat ya. Pasti ada aja gitu. Maksudnya yang kalau gua kalau ngomong terlalu kenceng gitu misalkan takutnya anaknya kaget. Jadi akhirnya bini gue beli buds gitu di buat kuping anak gitu-gitulah. Jadi ada yang kayak gitu-gitu juga. Saya mikir masa depan anak lu belum sih nanti sekolah gimana. Udah gua, bin pakai gua dah pokoknya. Tapi malah gua sekarang lebih takut gitu ketika dia main-main kotor gitu. Maksudnya kayak main kotor kayak dia habis pegang ini harus cuci tangan dulu. Yang seharusnya itu kayaknya emang ketakutan gue aja sih, padahal dulu mah gue mau di got mau di mana gue hidup aja sebenarnya. Tapi kacaranya anak quality time sama istri gimana sih kan? Tetep lah, quality time. Anak tidur ngapain gitu? Ngobrol. Karena lu mau kemana? Kamera nyala semua, mau jawaban apa dari pertanyaan lu tadi? Netflix atau berdoa, worship bareng kan? Worship bareng, iya. Iya sama gitu juga. Netflix kan juga gitu. Tapi pas nyala Netflix ya anak nangis gendong lagi gitu. Kalau ini kan anak lu kalau lu ngelihat anak. Anak lu nangis atau ketawa? Lihat gua. Anak gua malah gak mau ngeliat gua malah. Katanya ini siapa sih? Tapi akhirnya gua paksa lah ya. Jadi matanya gua liatin ke gua. Oh, ini kan sering bikin konten nih sama istri kan? Pengen istri jadi pelawak juga apa gimana? Enggak, udah. Cukup saya aja. Ya, masa Ita kata jadi pelawak? Juga. Jadi aman. Bisnis lah, lebih ke bisnis ya. Buka pop es lah. Kan di artis di tren di artis kan anak masih kecil gitu kan udah dibikinin tabungan gitu dari kamu sendiri udah mulai planning. Sudah ada. Sampai sekarang juga udah ada tabungannya dan materi stand up juga ada untuk anak gua. Jadi akan dibuat di show gua nanti juga. Banyak lah pokoknya materi stand up dan ya dari sebelum dia lahir juga udah ada beberapa materi-materi gua ya. Yang bisa ya menggocek-gocek wartawan. Pengen nama lagi ya? Sel. Kan Sel, kamu... pengen nama. Ya. Pengen nama lagi ya? Apa? Nama baru anak lagi ya? Baru 30. Nambah istri. Iraun gua. Sebelumnya kan kamu diam-diam benar-benar artis yang ini tiba-tiba nikah ada anak. Nah, ini sekarang istri makin dibawa ditunjukin ke publik. Iya. Itu seperti yang si Sel. Ya karena kebanggaan lah ya maksudnya bisa akhirnya memiliki istri gitu dan kalau misalkan gue umpet-umpetin kayak itu yang gue bingung kayak nih apa salahnya ya ternyata nggak ada yang salahnya akhirnya ya udahlah sekarang udah bisa dibawa kemana-mana gitu. Saya udah komplit belum sih hidup lu sekarang sih. Kasih kado gitu. Kabar-kabaran. Kakak-kakak kita pindah keluar nih mau pakai studio. Oh, iya. Ini terakhir hidup lu sekarang udah banyak. Apa? Punya istri, punya anak, udah komplit belum sih maksudnya hidup lu sekarang? Udah komplit sekarang. Ya gue pengennya anak kedua sih, cewek sama cowok sih itu yang pengen. Yang gue pengen itu kalau untuk Selin jenguk karena memang kasih kado ada apa? Ada banyak lah air purifier gitu-gitu banyak banget lah kacau lah. Oh dia lebih merawat sterilinnya steril apa botol susu gitu-gitu dan kalau untuk jenguk ke rumah beberapa kali tapi nelpon sering lah tapi ngeliat Selin katanya anaknya ditelantarkan dengan papahnya gitu gimana sih sama siapa nggak dinafain sama si itu kasihan ya tuh.